Pacar baru Gisel diduga anak konglomerat. Kabar Gisela Anastasia alias Gisel punya pacar baru sontak menjadi sorotan publik. Meski demikian, Gisel belum mau mengungkap identitas pacar barunya. Hal ini lantas menyeret nama Rino Sudarjo yang digadang-gadang sebagai pacar baru Gisel. Pria yang diduga kekasih mantan istri Gading Marten ini diketahui bukan dari dunia hiburan, melainkan merupakan seorang pengusaha muda. Kecurigaan akan jalinan asmara Gisel dan Rino Sudarjo bermula saat keduanya saling membagikan momen bersama melalui Instagram story masing-masing. Sosok Rino Sudarjo juga terpampang di Instagram Gisela Anastasia. Rino Sudarjo memiliki latar belakang yang berbeda dengan Gisel yang bergelut di industri hiburan. Rino Sudarjo dikenal sebagai pengusaha muda yang merupakan anak konglomerat Sutikno Sudarjo. Ayah Rino, Sutikno Sudarjo dikenal sebagai pendiri dari Mugi Rekso Abadi Group. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media, perhotelan, retail, hingga otomotif mewah. Sosok Rino Sudarjo ternyata cukup populer meski bukan dari industri entertainment. Rino memiliki 16.000 lebih pengikut di akun Instagramnya. Selain Gisel, dua selebriti cantik Razer Patricia dan Maria Selena juga digadang-gadang pernah menjalin kasih dengan Rino Sudarjo. Meski kabar ini berhembus kencang, baik Gisela Anastasia maupun Rino Sudarjo belum mengkonfirmasi soal kabar jalinan asmara mereka. Gisela Anastasia kini tengah bahagia lantaran telah memiliki tambatan hati baru. Bas ulah sang pacar baru, Gisela Anastasia alias Gisel, mengalami perubahan bentuk tubuh. Meski demikian, Gisel belum mau menyebutkan identitas pacar barunya. Meski sudah memiliki pacar baru, Gisel tak mau membongkar siapa sosok yang menggantikan posisi Wijin tersebut. Bahkan, karena ulah pacar barunya itu, Gisel mengaku jadi lebih damai. "Aku cuma bisa mengucap syukurlah kalau hari-hari yang aku jalani sekarang tuh ada damainya,"